Hai, ini Kompak 3 minit 5 cerita. Tak payah buang masa, kita terus tengok apa 5 cerita Kompak kita untuk petang ni. Kita mulakan Kompak dengan satu berita sedih dari India. Ia mengenai nasib bayi yang baru berusia 16 hari yang telah pun dilarikan monyet. Jasad bayi malang itu akhirnya telah pun ditemui di dalam perigi selepas proses mencarinya sejak Ahad lalu. Polis percaya bayi itu mungkin dicampak ke dalam perigi itu sejurus dilarikan monyet berkenaan. Dan menurut polis, ini merupakan kes seumpamanya berlaku. Berita buruk itu cukup memberi kesan kepada bapa bayi berkenaan. Seorang lelaki berusia 30 tahun tergamak untuk bunuh ibu serta menikam bapanya sendiri. Ia gara-gara putus cinta dengan teman wanitanya. Dan kejadian itu disedari jiran mereka yang melihat kelibat Yi Hong Peng di tepi jalan sambil memegang pisau berlumuran darah. Dia kemudian telah pun ditangkap dan bakal didakwa kerana membunuh. Berbadan kurus, berminyak hitam tanpa bau. Itu pengecaman oleh seorang mangsa serangan orang minyak di Kelantan. Menurut remaja berusia 17 tahun itu, dirinya seolah-olah telah pun dipukau sebelum tangan dan kakinya diikat. Orang minyak itu kemudian mencalitkan sesuatu yang berminyak di pipi dan selepas tu mengikat suspek dan cuba menghiris tangannya menggunakan kaca. Dan nasib baik, kehadiran jiran yang meronda menyebabkan suspek melarikan diri melalui tingkap. Kebiasaannya kru Astro Awan ini akan berada di mana-mana saja untuk buat liputan. Tapi kali ini keadaan dia lain sikit. Ia selepas drone milik Astro Awani tersangkut pada sebatang pokok di Bandar Melaka pada Ahad. Dan anggota Pertahanan Awam Malaysia Melaka Tengah menjadi hero menyelamatkan drone itu. Dan menurut Sarjan Baba Ibrahim, ini adalah pengalaman pertamanya menyelamatkan drone menggunakan galah besi serta jaring. Katanya dua peralatan ini biasanya sering digunakan untuk menyelamatkan kucing yang terperangkap di atas pokok. Hanya kerana lagu Di Matamu, Sufian Suhaimi, netizen Fathia Latif dan Elvira Lloyd kecoh di Twitter. Ia selepas aktris Fathia muncul dengan lagu cover terbarunya. Apa yang mengejutkan, menerusi salah sebuah tweet, Fathia telah mention dan sisi bekas tunang Sufian, Elvira. Dan terkejut dengan perbuatan itu, Elvira balas tweet tu dengan tanda soal, "Why do have to sisi me?" Tindakan Fathia itu mendapat perhatian netizen yang mempersoalkan tindakan aktris itu melibatkan Elvira dalam hal ini. Okey, sekian dulu episod Kompak untuk edisi kali ini. Kalau terlepas boleh terus ke astrowani.com dan cari kami di YouTube. Saya Syahrial Azmi, ada masa jumpa lagi. Bye-bye.